Seneng banget, gue udah lama banget gak ke pantai, gak ke laut, dan seger banget. Hai guys, sekarang gue lagi ada di jalan menuju Halim Perdana Kusuma International Airport. Kali ini gue akan naik Susi Air dari Halim menuju Pangandaran. Kalian pasti udah penasaran kan? Ayo ikuti perjalanan gue. Tadi gue udah selesai check-in, dan ada yang unik di check-innya Susi Air karena tadi berat badan gue ditimbang. Mungkin karena pesawatnya pesawat kecil, jadi harus ditimbang berat badan karena berat itu sangat mempengaruhi gitu. Sekarang gue udah ada di depannya lounge Susi Air. Jadi setiap penumpangnya Susi Air ini berhak mendapatkan fasilitas lounge Susi Air. Susi Air adalah maskapai penerbangan Indonesia berjadwal dan charter yang didirikan di akhir tahun 2004 oleh Menteri Kelautan saat ini Ibu Susi Pujiastuti. Pada awalnya, Susi Air didirikan untuk mengantarkan muatan perikanan milik perusahaan lain milik Ibu Susi. Tahun 2005, Susi Air memiliki 3 armada Grand Caravan, sehingga dapat memulai penerbangan berjadwal dari Medan. Saat ini, Susi Air berkantor pusat di Pangandaran, Jawa Barat, dan beroperasi dari pangkalan utamanya di Medan, Jakarta, Balikpapan, Kendari, Bandung, Cilacap, dan Sentani. Di lounge Susi Air ini, kita dapat menikmati hidangan makanan yang telah disediakan. Namun, karena saya belum merasa lapar, maka saya hanya mengambil beberapa snack dan juga minuman. Perhatian. Oke, sekarang gue lagi jalan nih, mau boarding ke flight Susi Air SI234 ke Pangandaran. Oke, ini pengalaman pertama gue naik Cessna, so deg-degan banget. Ayo kita coba ya. Itu dia pesawatnya, paling ujung. PKBVP. Penerbangan SI234 hari ini menggunakan armada Cessna Grand Caravan C208B. Mari kita langsung naik saja pesawat hari ini PKBVP. Pesawat ini dapat menampung hingga 12 penumpang, dan hari ini jumlah penumpangnya ada 11 orang. Armada ini tidak terdapat penomoran kursi, sehingga kita bebas memilih di mana kita akan duduk. Oke, sekarang gue udah boarded di pesawat. Gue pilih duduk di belakangnya pilot. Dari posisi ini, saya dapat melihat aktivitas yang dilakukan pilot selama penerbangan.
kita udah mendarat di Pangandaran. Sekarang waktunya untuk turun dari pesawat. How's the flight? That's the human medicine second number. Yeah, that's the information from that. Yeah, here I have one. Pengalaman terbang dengan pesawat Cessna Grand Caravan untuk pertama kalinya sangat seru. Saya dapat melihat langsung bagaimana pilot menerbangkan pesawat dan juga bagaimana autopilot bekerja, serta landing yang sangat mulus dilakukan oleh pilot. Bravo! Oke, itu tadi pengalaman gue naik Susi Air Grand Caravan Cessna pertama kalinya. Seru banget ya. Ternyata gak sengeri yang dibayangkan. Tapi sempat goyang-goyang dikit. Tapi itu seru sih. Bandara Nusawiru terletak di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Bandara ini memiliki satu runway dengan panjang 2.000 meter. Bandara ini terletak di dekat Green Canyon dan juga Pantai Pangandaran. Mari ikuti perjalanan saya menuju ke Pantai Pangandaran. Oke, sekarang gue udah tiba di Pangandaran. Jadi tadi ternyata dari bandara susah banget transportasinya, tapi untungnya ada mobil Susi Air yang ngangkut pilotnya. Dan tadi gue nebeng, dan tiba-tiba gue turunin di dekat pantai. Dan tadi karena lewat ada KFC, gue turun dulu karena udah lapar. Oke, sekarang kita makan dulu. Makan di KFC. Sekarang gue lagi mau jalan ke pantai Pangandaran dan gue seneng banget karena weekend ini gue akhirnya bisa jalan-jalan. Gak cuma nyobain pesawat, tapi gue akan ke pantainya. Ayo ikutin gue. Aroma pantai sudah terasa. Keren banget ya, informasi. Kita berada di sini. Ini peta pantainya. Pangandaran sunset. Berarti di sini kayaknya bisa ngeliat sunset deh.
ternyata harus berbahaya guys, jadi gue kayaknya nggak akan nyebur sih. Lagian masih siang gini, panas sih pasti. Dan di sana kayaknya rame tuh, oke kita coba. Gila, seneng banget, gue udah lama banget gak ke pantai, gak ke laut, dan seger banget. Gue sebenarnya surprise ya kenapa di sini sepi banget, tapi ternyata di depan sana rame banget. Ayo kita lihat. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh rame, ada orang-orang lagi main bola pantai. Sebelah sana lagi ada kapal-kapal gitu. Ada barca satu di antara Persib Nuaing. Nuaing Persib. Ah, ada boat. Tadi sih katanya kalau sendirian bisa sewa 100.000. 2 jam, 3 jam. Cuman kayaknya gue gak ada waktu selama itu sih. Gue jadi nostalgia sih, waktu dulu masih kecil banget pernah ke Pangandaran dan dulu pernah naik kuda sih. Aduh, ini nostalgic banget. Ya, gue udah melipir dari pantai, sekarang gue ke pinggirannya mau ngadem dulu nih. Dia enak banget ya, banyak pohon-pohon. Oke guys, sekarang udah jam 5 sore dan gue rencananya akan jalan ke terminal karena jam 5.30 ada jadwal berangkat ke Depok, Pangandaran Depok. Dan gue memutuskan untuk jalan aja karena sehat ya jalan sore, daripada naik ojek, daripada naik beca gitu kan. Lagian pemandangan di sini oke banget nih, banyak pohon-pohon, segar. Kita udah nyampe nih Budiman Depok dan sekarang kita mau jalan ya. Tadi bisnya berhenti di depan komplek dan sekarang udah jam 3 pagi. Jadi tadi 9 jam di bis, gue udah capek banget dan gue mau langsung tidur lagi. Terima kasih udah ngikutin perjalanan gue. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye. Dan pemenang untuk giveaway Philippine Airlines adalah selamat kepada Boria Travels atas jawabannya yang sangat-sangat bagus.
Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti giveaway. Semuanya bagus-bagus, namun hanya satu yang bisa saya pilih. Sampai jumpa lagi di giveaway-giveaway berikutnya. Bye-bye.